Nanti keluarga di sini ya. Ini nanti yang keluarga ada sendiri. Nanti jangan lupa tanda terima ya. Oh, dan itu tetap di bawah aja Pak. Oh, di bawah saya. Sulet, ini kan disebut sebagai penerima aliran dana Pak Mas, gimana tanggapannya? Baik, ya Pak Irin. Amin, gimana komentarnya soal pengalaman ini? Pengalaman ada ya. Kasih jalan. Ya Pak Wayu, mungkin bisa dijelaskan terkait dengan penahanan yang dilakukan oleh kejaksaan hari ini ya. Baik, ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini tim penyidik dari Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan jam 20.30 di rumah seorang laki-laki yang berinisial AS telah berhasil kami lakukan penangkapan ketika yang bersangkutan setelah sholat tarawih di masjid di kediaman rumah yang bersangkutan. Adapun penangkapan ini merupakan hasil dari kelanjutan dari proses fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang kemudian sudah kami tindak lanjuti dengan tindakan penyelidikan yang kemudian kita sudah naikkan ke tahap penyelidikan sampai pada hari ini kita langsung melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan atas dasar bukti permulaan yang kita peroleh dari hasil penyidikan. Adapun tindak lanjut dari proses penangkapan sudah kita lakukan pemeriksaan di kantor Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan yang kemudian malam ini juga kita langsung melakukan penahanan untuk paling lama 20 hari ke depan di rutan lapas kelas 2B Pasuruan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan untuk sementara ini.